Gaya Maria Fanny pakai tank top liburan di Korsel. Body goal seksi bikin gagal fokus. Maria Fanny tengah memanjakan diri di Korea Selatan. Tak ingin melewati momen, wanita yang dikabarkan dekat dengan Felicia Putra itu pun mengunggah sederet potretnya di Instagram. Terbaru Maria Fanny memamerkan fashion item brandednya. Dia tampil kece memakai pernak-pernik dari rumah mode Dior. Seperti apa? Berikut rangkumannya. Maria Fanny memang lekat dengan image seksi. Tak perlu banyak usaha dan gaya, hanya berbalut outfit yang simpel pun aura seksinya sudah menggetarkan hati. Di sini dianya hanya memakai crop top segitiga coklat dan knit pant abu-abu bergaya casual. Atasan bertali tipis yang ketat dan minim itu membuat tato di pinggangnya tampak mengintip di kamera. Aura seksinya semakin menggelegar kala Maria melemparkan tatapan mata yang tajam. Dengan ulasan makeup natural, look, dan lipstick merona, Maria Fanny sukses bikin netizen terpana. Di potret kedua, Maria Fanny memamerkan kemolekan tubuhnya yang aduhai. Dia berpose lebih sensual, mengangkat satu ketiak dengan ekspresi fierce yang menggoda. Tentu saja netizen langsung gagal fokus dengan keseksiannya. Terlebih Maria melemparkan tatapan matanya yang tajam, so sexy. Bukan hanya keseksian yang menarik perhatian, fashion item yang dipakai Maria juga menjadi sorotan. Di momen liburan ini, dia menenteng pernak-pernik serba Dior. Maria Fanny menenteng medium Dior Book Tote yang ditaksir seharga 2,7 ribu euro atau 40,6 juta rupiah. Memaksimalkan penampilannya, dia juga memakai reversible TBD small brick outlet harga 590 euro atau 8,9 juta rupiah. Tak berhenti di sana, pergelangan Maria Fanny pun dihiasi gelang Gia Dior bracelet set yang harganya 350 euro atau 5,2 juta rupiah. Totalnya Maria Fanny pakai fashion item Dior 54,7 juta rupiah. So tak saja unggahan itu dibanjiri beragam reaksi dari netizen. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Tampil seksi dengan celana bolong, Maria Fanny pamer body goals aduhai. Artis sekaligus presenter olahraga Maria Fanny pamer body goals nan aduhai saat tampil seksi dan modis saat tampil casual. Siapa yang tak kenal dengan Maria Fanny? Salah satu public figure di Indonesia yang juga merupakan penggiat olahraga. Beragam olahraga pun selalu dilakoni oleh Maria Fanny di sela-sela kesibukannya, seperti yoga, workout, renang, tenis, dan lainnya. Tak hanya itu, Maria Fanny juga hampir selalu menyempatkan diri membagikan tips dan trik saat workout untuk para pengikutnya di media sosial. Konten olahraga yang dibagikan oleh Dara Cantik di akun Instagram tersebut maupun di akun YouTube terlihat makin menarik karena dibalut dalam konsep sportainment. Maka tak heran, dari aktivitas sehatnya itu membuat Maria Fanny memiliki tubuh bugar dan sekaligus seksi yang kerap bikin kaum hawa iri dengan menjadi idola kaum pria. Belum lama ini Maria Fanny juga memamerkan sederet potret cantik dan seksi di akun Instagram pribadinya @maria_fanny. Maria Fanny pun berdandan casual, yakni menekan tank top crop tee berwarna abu-abu yang ia padukan dengan celana bermotif kotak-kotak. Menariknya, ialah Maria Fanny tampil nyentrik dan modis, yakni mengenakan celana dengan bagian kantong dekat pinggangnya bolong, sehingga tato Maria Fanny pun sedikit terlihat. Belum lagi rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai serta sedang memakan es krim membuat tampilannya makin menggoda. Sontak, unggahan Maria Fanny pun mengundang beragam komentar positif dari kerabat dekat maupun netizen, yakni sebagai berikut. Sumpah ya kak, celananya lucu. @kartika_beliana_official. Gulis, cantik and sexy. Keren kali sayang, cantik banget cintaku sayang. Kamu keren Fania, cantik and sexy banget. Itulah beberapa komentar dari netizen. Tato di pinggang Marifania pun juga bikin kepo netizen karena terekspos jelas ketika sang artis sedang asyik pamer body goals sembari mengenakan tank top segitiga. Sebagaimana diketahui, Maria Fanny adalah seorang artis yang mengawali karirnya sebagai seorang presenter olahraga di stasiun televisi. Kesuksesan memiliki body goals itu membuat Faria memamerkan di media sosial pribadi. Salah satunya, dia sedang berfoto mengenakan tank top model segitiga dan celana jeans. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Salfok Maria Fanny makan es krim. Netizen, manis jilat, ambiar. Sosok Maria Fanny memang selalu menjadi pusat perhatian netizen, terlebih dirinya yang selalu pamer keseksian.
Wanita yang dirumorkan dekat dengan Felicia Putra itu tampaknya sedang berlibur ke luar negeri, yakni Korea Selatan dan Amerika. Sukses dikenal sebagai selebriti yang memiliki image seksi, potret Maria Fania makan es krim sontak membuat geger. Penasaran? Maria Fania dikenal sebagai sosok selebriti yang mengundang gairah seksual untuk setiap netizen yang melihatnya. Pasalnya wanita berusia 31 tahun itu sering memamerkan potret keseksiannya di media sosial dan mengundang netizen berkomentar nakal. Terlebih, body ideal yang begitu mencolok sontak sering diekspos hingga bagian-bagian sensitif yang terbuka. Tak heran jika Maria Fania sering disebut sebagai pacar online oleh para kaum Adam. Artis yang baru saja berlibur ke Korea Selatan itu tampak pamer potret seksi dirinya saat memakan es krim. Mengenakan crop top abu dengan celana santai, pose Maria Fania pada saat imut maskas es krim menuai komentar dan juga kontroversi. Banyak netter yang dibuat salfok dan gemes melihat Maria Fania makan es krim, dan beberapa di antara mereka memberikan reaksi nakal kepada Maria Fania. Manis dijilat ambiar, pengen ngemut juga jadinya, mantap banget ngemutnya. Itulah tadi beberapa tulisan dari netizen mengomentari gaya Maria Fania yang makan es krim.